ini favorit buat Prilly? Wah, otomatis rendang ya, karena aku sampai belajar bikin rendang. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu bikin rendang sendiri, masak rendang sendiri. Wah, pengen nyobain nih ya, kayaknya ciptaan rendang Prilly itu kayak gimana rasanya nih? Pasti enaknya Padang sih, beda pasti sama tangan orang Sunda Beda Ambon. ya, ada pedes-pedesnya. Tapi Prilly kan ini ratu pedes kan? Iya, aku suka pedas. Kalau bikin rendang pedes atau manis? Pedas, aku kalau bikin rendang pedas, Pedes cabenya ya. banyak. Cabenya mesti banyak. Iya. Oke deh Prilly, ditungguin karya-karya selanjutnya, film-film selanjutnya. Semoga semakin sukses ya, dan semoga ada kabar baik soal kamu dan Kak Reza. Aja semua doa baiknya. Terima kasih. Terima kasih Prilly, bye. Ah. Itu dia, barangkali kita udah ngobrol-ngobrol bareng Prilly Latuconsina, makanya